Halo guys, kembali lagi ke channel saya AR Review. Saya tidak menyangka kalau ada barang seperti ini lagi ya guys. Ini adalah Polytron XL1020. Ini barang dari Polytron, keluaran tahun lama ya guys, made in Indonesia. Ini adalah barang sisa ekspor, yaitu untuk diekspor ke Thailand ya guys. Dan tentunya ini speaker ada DVD-nya ya guys, udah bisa DVD. Kalau Bluetooth jangan khawatir guys, nanti ada Bluetooth receiver. Mengingat ini dari pabrik belum ada Bluetooth-nya ya, tapi bisa dikasih Bluetooth tambahan guys. Kualitasnya sama kok, jangan khawatir. Untuk kakaknya ini yang XL1230 itu sudah ada Bluetooth-nya ya. Nah di sini ada tulisannya export quality. Nah di sini ada tulisannya shipping mark number Polytron kurung buka Thailand kurung tutup Co Ltd made in Indonesia. Dan di sini ada tulisannya XL1020 made in Indonesia. Nah kalau barang ekspor dari Polytron itu biasanya ada lambang seperti ini guys, dan di bawahnya ada tulisannya made in Indonesia. Tentunya barang ini kondisi baru ya guys, pokoknya istimewa. Oke, sebelum saya buka, tak ukure kerdusnya dhisik guys. Reviewnya wong sangar rancen ngene guys, ojo dibully ya guys. Untuk panjangnya yaitu 59 cm, untuk tingginya yaitu 31 cm, untuk lebarnya yaitu 32 cm. Sebelum saya buka lagi, tidak lupa untuk saya timbang dulu ya guys, biar kawan-kawan tahu beratnya ini berapa. Hanya untuk informasi aja ya guys, biar kawan-kawan sebelum beli itu tahu beratnya berapa, nanti bisa cari-cari ongkir yang murah ya. Oke, untuk beratnya ini 8,69 kg. Ini berat banget ya guys. Tapi untuk volumenya itu sudah mencapai 10 kg ya guys. Jadi kalau kirim-kirim bisa pilih ekspedisi JNE paket jumbo atau JNE JTR, itu minimal 10 kg. Kalau Jakarta itu kira-kira 35.000. Jadi ini bisa untuk informasi sebelum beli ya guys. Untuk link pembelian ada di deskripsi ya guys. Kalau mau lebih murah bisa WA dulu ya guys. Gak usah kesuwen, langsung tak buka ya guys. Oke, di sini mendapatkan remote ya guys, dan ini ada baterainya. Ini bekas lakban, bisa dibersihkan ya guys, jangan khawatir, namanya juga cuci gudang guys. Dan ini dapat buku panduan, juga dapat kabel TV, bisa disambungkan ke TV ya guys. Nah di sini ada bahasa Thailand ya guys, dan tentunya di dalam ini juga bahasa Thailand ya. Di sini ada bahasa Inggris, biasanya kalau produk ekspor itu ada bahasa Inggrisnya ya guys, bukan berarti ini bahasa Thailand semua. Oke, akan saya coba buka grill speaker ini ya guys, biar kita semua bisa melihat kemendutan-kemendutan speaker ini guys. Apakah bisa mendut-mendut atau cuma diem aja. Oke, ini dari material plastik ya guys, dan ini ada kainnya, kain beranjang guys, kayak selambu bayi. Oke, dan ini ada plastiknya, coba saya keletek dulu ya guys. Oke, ini masih ada plastiknya ya guys, di layar LCD ini saya keletek dulu ya guys. Wow, mantap guys. Ini posisi belum hidup ya guys, sudah saya colokan tapi belum saya hidupkan. Nah di tampilan depan ini ada jam digitalnya ya guys, coba saya hidupkan. Untuk warnanya bisa warna-warni ya guys, warna lampu LCD nya maksudnya. Oke, untuk tampilan depan ini posisi no disk, belum ada kasetnya ya guys. Ini adalah tombol function. Nah ini red USB, LAN in, MP3 in yaitu AUX ya, docking empty yaitu dockingnya kosong ya guys. Docking itu di bagian atas ini. Nah ini adalah docking Apple atau iPod. Ada tulisannya DVD, USB, FM stereo, flash rip, docking station. Oke, coba kita lihat DVD-nya ya guys. Oh saya lupa guys, harus dimode DVD dulu ya. Radio, DVD. Coba open. Wow, saya ulang ya guys. Wow, keren guys. Ini ada chrome-nya guys, istimewir. Lanjut ke bawahnya. Oke, di sini ada tulisannya
Pones, MP3 in, mic kecil ya guys ini. Dan ini ada USB card, dan ini tulisannya SD MMC. Ini nggak bisa ya guys, karena ini lubangnya tertutup. Oke, coba kita lihat sampingnya. Ini masih ada plastiknya ya guys. Ini adalah segel keperawanannya guys. Segelnya kapan dibuka? 5-6 tahun yang lalu. Jancok. Oke, lanjut ke belakangnya ya. Untuk di sampingnya ini juga ada segel keperawanannya lagi ya guys. Ini double keperawanan guys. Wow, mantap sekali guys. Wow, jancok. Oke, lanjut di bagian belakang ya guys. Ini di bagian anunya guys. Ini adalah kipas. Ini udah berputar kenceng ya guys. Jadi ini mesinnya adem terus guys. Nah, di sini ada lambang dari Indonesia ya guys. Ini adalah audio in atau line in. Ini ada FM antena. Antena radionya seperti ini. Ini ada video out. Ini untuk ke speaker kanan kiri ya guys. Oke, lanjut. Di sini ada tulisan Polytron, dan ini dari besi ya guys. Kalau ini dari kain. Untuk sampingnya bodinya seperti ini ya guys. Sama dengan speaker XL1230 yang kemarin saya review kakaknya ini. Oke, ini materialnya chrome ya guys. Ada tulisannya crystal clear sound. Oke, untuk speakernya seperti ini ya guys. Ini kalau ketemu anak kecil bahaya guys, kalau ditunjuk-tunjuk guys. Lanjut ke bawahnya ya guys. Di sini speaker subwoofernya guys. Ini bisa mendut-mendut ya guys. Speakernya sangat keras sekali. Oke, lanjut ke bagian belakangnya ya guys. Maaf guys, di sana ada sapu, payung. Maklum guys, reviewnya wong desa ancen ngene guys. Oke, di sini ada lubangnya ya guys. Tentunya ini lubang sempit banget ya guys, memanjang ke samping, tentunya buat lewat angin ya. Ini materialnya terlihat MDF ya guys, 10 mili. Dan untuk bawahnya ada tulisannya speaker system rated impedance 6 ohm, input power IEC 30 watt maksimal. Oke, hanya seperti ini ya guys. Kita lanjut saatnya pengetesan speaker ini guys. Pastinya suaranya nggak kalah sama Polytron XL1230 yang kemarin saya review. Oke guys, selesai sudah tes sound speaker Polytron XL1230. Untuk volumenya sampai 30 ya guys, maksimalnya 30. Untuk suaranya mantap sekali ya guys. Untuk di dalam ruangan ini suaranya heavy banget guys. Clarity-nya oke. Oke, saya lupa untuk mengukur box-nya ini ya guys. Untuk lebarnya yaitu 16 cm, untuk panjangnya yaitu 25 cm, untuk tingginya yaitu 25 cm. Dan ini tadi saya tes sound pakai Bluetooth receiver ya guys, yaitu Bluetooth tambahan. Oke, jika teman-teman minat speaker ini, untuk yang tahu audio aja ya guys, atau yang pernah punya series ini, kakaknya atau adiknya pasti tahu suaranya guys. Link pembelian ada di bawah deskripsi ya guys. Kalau ingin harga murah bisa chat langsung ke WA ya guys. Oke, ini hanya review dan referensi sebelum beli speaker. Oke, jangan lupa dukungannya dengan subscribe ke channel ini, like komen di bawah, biar channel ini semakin berkembang guys, dan menghadirkan review-review speaker, tentunya juga membongkar-bongkar speaker guys. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah setia menonton para subscriberku. Saya AR Review, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.